Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini aja nak meracun tapak pisang dan tapak nenas di sempadan parit dekat sana yang dah semak tu. Oke, jadi sebelum tu aja nak buat tutorial sikit macam mana dia jadi meracun, macam aku yang jadi guna. Oke, racun yang digunakan adalah paraquat ataupun di jenama dia lah grecmozone, bahan dia adalah paraquat. Yang ni 25%. Okey. Kalau untuk sukatan dia antara 30 ml untuk 5 liter air. Jadi yang ini adalah kita 16 liter punya pan racun. Jadi kita guna 30 kali 3 100. Biasanya jadi double kan. Okay. Dan kita cuba LR untuk kata 20 liter air lebih kurang 3 gram, 3 gram LR. Jadi masukkan air dalam macam ni. Dan suku okay, paraquat ni biasanya ada 13% dan 25%. Jadi yang biasa di pasaran ada 13%, yang 25% ni macam susah sikit nak dapat. 18 dan 13 dengan tekan dapat 25%. Okay, kita bubur 200. Okay, 200 ml. Lebih kurang macam tu banyak dia. Okey. Sampai tadi sini. Okay, jadi AJ nak meracun kawasan ni supaya kita boleh letak pisang nanti. Kena jaga-jaga sebab kawasan ni kawasan pokok bunga Mak Midah. Jadi kita kena racun dan tepi jalan. Jadi kena berhati-hati sikit sebab ada angin. Supaya angin ni tak berterbangan dekat pokok bunga, kita kena rendam. Okay, sebelum kita mulakan tanam pisang, kita buka pisang. Ini nama dia pisang. Okey, AJ nak tunjuk satu skill orang zaman dulu, iaitu melendak. Ini dibuka batang melendak. Okay.
Okey, ini dia hasil daripada kaedah melendat. Ini kaedah orang lama-lama, dia melendat rumput. Kemudian bila dah rumput yang dah kering, dia akan kumpulkan dan bakar. Okey, ini dia hasil dia. Lubang fasa pertama. Fasa pertama telah berjaya dikorek dengan keluasan satu kaki persegi, kedalaman lebih kurang setengah kaki. Okey, ini bahan-bahan yang diperlukan untuk menanam pisang ataupun nenas. Okey, ini namanya kapur. Ini namanya log fosfat ataupun CIRP. Ini namanya buadan. Dan ini dalam bahasa orang kita panggil terusi ataupun copper sulfat. Okey. Ini lubang yang telah dikorek tadi. Jadi kita taburkan sedikit kapur macam ni. Okey, taburkan kapur. Taburkan kapur. Okey, proses seterusnya kita taburkan baja CIRP ataupun baja akar. Okey. Lebih kurang 300-400 gram ataupun setengah kilo. Okey. Ini baja CIRP kita tabur je. Okey. Okay, sekarang kita nak tabur terusi ataupun copper sulfat lebih kurang 1 sudu. Lebih kurang 1 sudu macam ni. Kita tabur. Yes, last kali sebelum kita tanam, kita bubur dulu puradan yang dinamai je guna ni Agritox 3G. Tujuan dia untuk elakkan kumbang, ulat dan sebagainya lah. Yang ni racun, yang tadi baja, yang ni adalah kategori racun dan kena berhati-hati. Jadi je bubur dalam satu lubang ni lebih kurang setengah sudu macam tu. Okey, lebih kurang banyak macam ni. Ini puradan. Okey, lebih kurang banyak ni. Kita tabur je dalam lubang. Okey. Kurang setengah sudu macam ni. Kita tabur je. Ini racun, hati-hati.
Okey, Eji akan biarkan semalaman. Kalau nak biarkan sehingga 2 hari pun boleh. Okey, tapi sebab benih pisang tu dah 4-5 hari, jadi kena tanam segera. Jadi esok kita dah boleh start tanam. Okey. Okey, itu saja untuk petang ni. Esok kita sambung lagi.